Yo teman-teman semua, balik lagi bareng gua Flick alias Boni. Dan video kali ini kita bakal belajar lagi bagaimana cara perfect dodge dari salah satu unit yang sangat GG tapi tidak bisa kita mainkan ya. Jadi dulu di season berapa itu dia sempat hilang ya dari peredaran. Tapi selama 2 season dia hilang dari peredaran terus dia muncul lagi. Nah, kira-kira siapa sih unit ini? Dia adalah Fighting Fish di Dressrosa Colosseum. Jadi beberapa waktu lalu itu ada yang kayak request ya ke gua, "Bang, coba bikin tutorial perfect dodge si Fighting Fish di Dressrosa Colosseum ya." Nah, jadi gua bakal kasih tahu caranya. Jadi ini gua yang pakai itu cara paling gampang ya buat nge-perfect dodge si Dressrosa ya, Fighting Fish Dressrosa Colosseum selain kita keluar dari bendera. Oke, jadi bagaimana caranya? Kita langsung aja saksikan videonya. Oke, kita jadi ngekill dulu si Roger-nya ya. Fighting Fish-nya harusnya bentar lagi keluar nih. Kita coba cek-cek. Udah keluar belum ya? Aduh, itu ada musuh lewat lagi. Oke, Fighting Fish keluar. Dodge, hop. Oke, kita tidak mental. Kalian bisa lihat ya, Luffy-nya malah mati sendiri. Kita tunggu lagi ya, kita tunggu lagi. Soalnya di sebelah sana tadi Fighting Fish-nya udah beres. Nah, ini udah ada bayangan Fighting Fish-nya. Kita tunggu lagi, dia harusnya bentar lagi sih. Harusnya bentar lagi dia keluar. Kita tunggu bayangan. Nah, ini dia udah. Udah mau keluar nih. Oke, dia muncul. Hop. Oke, nice. Kita tidak kena ya si bully ini ya, banteng. Let's go. Nah, jadi itu adalah cara ya. Jadi yang gua biasa praktekkan bagaimana caranya kalau misalnya gua lagi aware ya. Jadi kalau misalnya gua lagi aware sama keberadaan si ikan itu ya, cara ngedodge-nya adalah dengan yang tadi gua contohin ya. Tapi kalau gua nggak aware ya udah wasalam ya. Jadi kita tinggal tunggu waktu aja kena si hit itu 50% dari max HP kita. Jadi memang itu salah satu unit ya yang punya fix damage terbesar ya, selain si anginnya Dressrosa itu yang paling menyebalkan. Nah, jadi semoga dengan cara kita tahu ya bagaimana menghindari si Fighting Fish itu membuat kalian nggak perlu takut lagi dengan kedatangan si ikan itu ketika kalian lagi berantem di area bendera ya. Nah, jadi segitu dulu video kali ini, video singkat banget ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.